Ma, Papa dapat undangan pernikahan dari temen SMA Papa, namanya Dito. Kapan, Pak, acara pernikahannya? Hari Minggu besok, Ma, kalian semua ikut ya. Tapi Nila sama Nadia gimana, Pak? Pasti repot kalau bawa bayi dua. Mama, aku ada ide. Gimana kalau Nila sama Nadia dititipin aja ke mamanya Niko? Betul juga tuh, Ma, kata Andi, minta tolong mamanya Niko aja. Ya udah, nanti Mama coba telepon deh ke mamanya Niko, semoga aja dia bisa. Iya, Ma, jadinya kan kita bisa berangkat kondangan berempat. Halo, mamanya Niko. Ini mamanya Andi. Oh iya, mamanya Andi, ada apa? Gini mamanya Niko, hari Minggu besok bisa nggak ya aku minta tolong nitip Nadia sama Nila? Oh tentu bisa mamanya Andi, aku juga nggak sibuk kok. Wah makasih banyak ya mama Niko, kalau gitu hari Minggu pagi aku langsung antar Nadia sama Nila ke sana. Assalamualaikum, Mama Niko. Nadia sama Nila udah datang. Titip Nila sama Nadia ya, Mam. Soalnya hari ini kami mau pergi ke acara pernikahan teman SMA papanya Niko. Iya, biar Nadia sama Nila aku yang jagain. Hari ini aku nggak kemana-mana kok. Makasih banget loh mamanya Niko. Kalau gitu kami pergi dulu ya. Kalau diperhatiin lucu juga ya Nadia ini. Pantesan aja sih Niko pengen dede bayi kayak Nadia. Kira-kira kapan ya aku bisa hamil dan punya anak lagi? Pak, ayo kita berangkat sekarang. Nadia sama Nila udah mama titipin ke mamanya Niko. Iya, Ma. Maafin Papa ya, kali ini kita harus berangkat kondangan jalan kaki. Soalnya kan mobil kita udah kejual untuk modal usaha Papa jualan yakisoba. Iya, Pa. Nggak apa-apa kok kita jalan kaki. Jalan kaki kan bikin badan sehat. Let's go, kita berangkat. Hancurin turretnya dulu tuh. Atas tuh ada musuh. A few moments later. Teman-teman, udah siang nih. Aku mau pulang dulu. Oke, Niko. Besok kita mabar lagi. Siap. Stroller di sini punya siapa nih? Hah, kok ada Nila sama Nadia?
Mama, sekarang mereka jadi adik angkat aku ya? Aku seneng banget. Enak aja kamu ini, Niko. Nila sama Nadia itu di sini karena lagi dititipin, bukan karena dikasihin ke kita. Ya, Mama, kirain Nadia jadi adik angkat aku. Ya, enggak lah, Niko. Kamu ini ada-ada aja ya. Nila sama Nadia itu dititipin di sini karena papa mamanya Andi mau kondangan sama Andi sama Mia juga. Ya udah mah, aku mau main ya sama Nadia. Nadia bangun, ayo kita main. Hei Niko, Nadianya jangan dibangunin, dia itu lagi tidur. Kamu main aja nih sama Nila. Ya udah deh, aku main sama Nila aja. Nila, ayo main. Aduh, sakit. Hah? Oh, Mama lagi masak. Pantesan aja wangi masakan. Ya, Nadia masih tidur aja. Kan aku kan mau ngajak dia main sepeda. Oke bro, selamat menempuh hidup baru buat kalian. Ya bro, thank you ya udah datang ke nikahan gue. Mantap bro, hidangannya enak banget, lezat, nggak ada tandingan. Ya udah, gue pamit pulang dulu, oke? Tempat pernikahannya teman papa mewah banget. Iya, kayak istana kerajaan. Oh, ternyata si Tommy, penjual yakisoba itu juga diundang ke pernikahan ini. Sayang, kamu kenapa sih kayaknya gak suka banget sama teman lama kamu itu? Aku emang gak suka sama dia sejak SMA dulu. Ayo kita masuk.
Tommy, kasihan banget sih lo. Masa datang ke acara pernikahan mewah gini jalan kaki? Kasihan. Jimmy, denger ya, aku nggak perlu dikasihani sama orang seperti kamu. Sudah, Pak. Kita nggak usah meladeni mereka. Kita langsung masuk aja yuk. Wah, Tommy, datang juga loh ke nikahan gue. Makasih ya. Sama-sama, Dit. Waktu itu kan lo juga datang ke nikahan gue. By the way, selamat menempuh hidup baru ya. Wah, tante pengantinnya cantik banget. Makasih ya, kamu juga cantik dan imut, adik kecil. Ayo, silahkan dinikmati hidangannya ya. Si Nadia lucu banget sih, bisa gaya berenang kayak ikan lele aja. Sekarang Nadia lagi olahraga lompat ya. Ayo semangat lompatnya, biar sehat. Niko, nilainya ajak main dong. Tuh, dia nangis tuh. Oh, Mama, Nila kan emang udah dari dulu anaknya cengeng. Males banget aku main sama Nila, mending main sama Nadia. Jangan begitu, Niko. Nila kan memang masih bayi, jadi wajar kalau dia suka nangis. Udah sana, kamu ajak main. Eh, Nila, jangan nangis terus dong. Kalau mau ikut main, ayo. Mama, Nilanya masih nangis tuh. Kayaknya dia ngantuk deh.